Hai suami. Hai istri. Sempat tak direstui momen haru acara siraman hingga pengajian Roger dan Warta dan Cut Meriska yang pakai adat Aceh. Jelang hari pernikahan, Roger dan Warta dan Cut Meriska lakukan prosesi siraman dan pengajian. Senyum sumringah terus terlihat di wajah calon pengantin, Roger dan Warta dan Cut Meriska. Melewati proses yang panjang, akhirnya Cut Meriska dan Roger dan Warta akan segera dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Ayah Cut Meriska, Suryadi Aka, yang dulunya sempat menentang, kini telah berubah dan dengan tulus ikhlas menerima Roger dan Warta menjadi menantu. Menjelang hari pernikahan mereka, diketahui Roger dan Warta dan Cut Meriska baru saja menggelar acara siraman dan pengajian hari Jumat kemarin. Melihat dari akun Instagramnya, terlihat beberapa potret baru saat Cut Meriska dan Roger dan Warta melakukan beberapa prosesi jelang hari bahagia. Terlihat Roger dan Warta dengan serius menjalani prosesi siraman lengkap mengenakan roncen bunga melati. Wajah Roger dan Warta terlihat begitu mempesona. Rupanya penampilan Roger dan Warta saat siram ini membuat para netizen menyebutnya mirip dengan aktor Korea Lee Min Ho. Tak kalah dari Roger, penampilan Cut Meriska pun berhasil mencuri perhatian. Berbalut kebaya berwarna kuning emas, Cut Meriska tampil cantik dan anggun. Tak pernah hilang senyuman bahagia menghiasi wajah Cut Meriska. Sebelumnya siraman calon istri Roger ini pun melewati adat gendongan. Bukan digendong oleh sang ayah, Cut Meriska justru digendong oleh sang kakak. Tampak pula senyum kebahagiaan terlihat dari wajah Cut Meriska dan sang kakak. Di momen pengajian pun, pesona Cut Meriska tampak tak pernah luntur. Diapit oleh kedua orang tua, Putri Suryadi ini tampil cantik mempesona. Berbalut kebaya putih seolah menunjukkan Cut Meriska siap memulai kehidupan yang baru bersama sang pujaan hati. Tampak pula senyum kebahagiaan menghiasi wajah kedua orang tua perempuan yang akrab disapa Cika ini. Hal baru pun terekam saat Cut Meriska memohon restu kepada kedua orang tuanya. Sang ibunda Cut Suharnita pun tampak tak kuasa menahan air mata. Tak hanya ibunda, calon ayah mertua Roger ini pun terlihat terharu menyadari sang putri kecilnya akan segera dipersunting oleh seorang lelaki. Itulah guys, beberapa momen haru dan bahagia dari prosesi siraman hingga pengajian jelang pernikahan Roger dan Warta dan Cut Meriska. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita bersama ini.